Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga sehat semua. Saat lagi kita akan memulai acara sambil menunggu beberapa yang akan masuk ke dalam meeting Zoom kita. Di sini sudah ada yang hadir. Saya lihat ada Ustadz kita sudah hadir di kediaman. Assalamualaikum Ustadz. Sebelah Ustadz sepertinya Pak Rektor ini ya. Ya, selamat bergabung Pak Rektor. Kemudian dari kejauhan saya juga melihat ada dari Batalion Pomat. Wah, ini persis di depan panggung. Selamat bergabung dari Batalion Pomat. Kemudian ada juga ini yang saya lihat di beberapa tempat saya dari Civitas Akademika UBK, ini banyak juga. Kemudian saya juga melihat ada Pak Boni ini, Boni Minang, yang juga sudah hadir. Kemudian, tadi saya lihat juga ada Ibu Putih Guntur Soekarno, juga sudah bergabung. Kemudian ada beberapa lagi, ini cukup banyak juga dari teman-teman Polri juga ada. Kemudian ada Bapak dan Denpom juga hadir. Ini banyak yang hadir sambil menunggu Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya almarhumah Ibu Dr. Hajah Rahmawati Soekarno Putri SAMH binti Dr. Insinyur Soekarno. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan juga saya menyampaikan salam bagi saudara-saudara kita yang lain. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam nasional kita merdeka. Bapak dan Ibu, hari ini kita bersama-sama mengenang wafatnya almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Tepatnya beliau pada tanggal 3 Juli 2021 beberapa waktu yang lalu. Malam ini kita selain mengenang beliau, tentunya kita akan juga menyampaikan doa dan tahlil agar kiranya beliau selalu dilapangkan di dalam kuburnya dan dipermudah menuju perjalanan surganya. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya sebelumnya menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan keluarga. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan
ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Dan berikutnya adalah doa dan tahlil yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Letnan 2 Infantri Muhammad Fikri Mustafa. Itulah acara inti kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian-rangkaian acara tersebut, marilah kita bersama-sama menyaksikan tampilan foto dan video tentang Ibu Hajah Rahmawati Soekarnoputri. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Silakan. September 1950. Rahma kecil yang sempat bercita-cita menjadi dokter ini, semasa kecilnya banyak sekali menekuni hal-hal yang berkaitan dengan seni dan olahraga. Ketika duduk di bangku SD dan SMP, ia belajar menari dan olahraga. Ia lebih dari seorang anak biologis dari Bung Karno. Rahmawati Soekarnoputri bahkan kerap dianggap sebagai anak ideologis Soekarno, sang proklamator. Rahmawati Soekarnoputri berkata, "Aku menuliskannya dengan segala rasa, cinta, dan pengabdian kepada Bapakku. Aku mengabdikan hari-hariku bersamanya. Dengan rasa bakti seorang anak yang ingin sekali membalas segala jasa dan budi Bapakku. Aku tuliskan buku yang berjudul, Bapakku, Ibuku. Dua manusia yang kucinta dan kukagumi. Bung Karno adalah bapa yang sangat kubutuhkan. Kukagumi, kucintai, dan kusegani. Kenyataan tentang diri Bapakku, kelebihan dan kekurangannya harus kuterima dengan kebanggaan penuh seorang anak yang sangat mencintai Bapaknya. Aku mengerti bahwa sebagian terbesar waktu Bapak adalah untuk bangsa dan negara yang dicintainya." Selain gemar menulis, Rahmawati Soekarnoputri sangat mengagumi keindahan burung merak. Baginya burung merak menggambarkan rasa syukur atas keindahan alam, termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ibunda kami mendirikan Yayasan Pendidikan Soekarno dan pendiri Universitas Bung Karno pada tahun 1980. Beliau mendiri yang lain dikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Idealisme beliau yang tinggi untuk menjaga persatuan dan memajukan bangsa tidak pernah padam. Beliau sangat menghormati perbedaan-perbedaan pandangan dan sangat menyadari semua bermuara pada satu tujuan, yaitu memelihara keutuhan bangsa dan negara, serta untuk
mengejar ketertinggalan. Beliau tidak ingin bangsa Indonesia didikte dan dikendalikan oleh kepentingan bangsa lain. Keteguhannya memegang idealisme menyebabkan beliau menempuh cara sendiri dalam berjuang. Beliau tidak pernah mengejar posisi aran kekuasaan. Hal itu tentunya dapat menjadi pelajaran dan keteladanan bagi kita semua. Kami sekeluarga bersaksi bahwa Ibunda tercinta Rahmawati Soekarnoputri adalah seorang muslimah yang baik yang selalu memperhatikan dan menjaga kami, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu serta masyarakat Indonesia. Sampai akhir hayatnya, beliau tetap mengikuti perkembangan sosial politik di tanah air. Ikut bersuka cita manakala rakyat senang. Ikut berduka saat rakyat ditimpa kesusahan. Kau selalu membimbing. Engkau bagai malaikat, engkau juga sahabat. Ketulusan yang ada dalam diri Mama membuat kami bangga pada Mama. Kami selalu menyayangi Mama. Jasamu tak akan pernah bisa terbalas oleh kami. Namun, kami akan berusaha menjadi anak kebanggaan Mama serta melanjutkan perjuangan Mama. Atas nama keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan sekaligus memohon dimaafkan apabila ada ucapan atau tindakan almarhumah Ibunda kami tercinta. Kami mohon doa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa beliau dan melapangkan kubur beliau serta menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi secuplik video foto kenangan tentang almarhumah Ibu Dr. Hajah Rahmawati Soekarnoputri SHMH binti Dr. Insinyur Soekarno. Kenangan itu tentunya sangat membekas bagi kita semua, terutama para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang selalu dekat dengan almarhumah. Mudah-mudahan ini sedikit mengobati rindu kita tentang beliau selama hidupnya. Baiklah Bapak dan Ibu, berikutnya tentu saja acara ini perlu mendapat suatu sambutan baik dari keluarga. Oleh karena itu, kita nanti akan sama-sama mendengarkan sambutan dari perwakilan keluarga. Dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Bapak Muhammad Mahendra Putra SHMH yang beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno. Untuk itu,
Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mahendra Putra SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Yang saya hormati Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Yang saya hormati Dr. Didi Soeharyanto, Rektor Universitas Bung Karno. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Pendidikan Soekarno. Yang saya hormati seluruh Civitas Akademika Universitas Bung Karno. Yang saya hormati para sahabat dan rekan-rekan perjuangan almarhumah. Pertama-tama atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir dalam mengikuti acara doa bersama secara daring dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya ibunda kami, Ibu Dr. Hajah Rahmawati Soekarno Putri SHMH, yang jatuh pada hari ini, Rabu 11 Agustus 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Ibu Hajah Rahmawati Soekarno Putri merupakan Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno yang melahirkan Universitas Bung Karno. Sebagai Putri Bung Karno sejak muda, beliau sangat memahami pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno, utamanya dalam rangka proses dan pelaksanaan mission and character building. Beliau memiliki konsistensi dan komitmen yang sangat tinggi untuk melaksanakan pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno. Salah satunya beliau lakukan dalam bidang pencerdasan kehidupan bangsa sebagai salah satu sarana pembentukan nation and building melalui pendidikan dengan mendirikan Universitas Bung Karno. Universitas Bung Karno beliau lahirkan sebagai kampus penyambung lidah rakyat yang merupakan kawah candrakuka bagi putra-putri Indonesia yang ingin mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasarkan pada nilai ajaran-ajaran Bung Karno. Bapak yang saya hormati, pada peringatan kali ini, saya selaku salah satu putra beliau sekaligus sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, menyampaikan amanat penting beliau yang tidak hanya ditujukan hanya kepada saya, tidak ditujukan hanya untuk keluarga saja, ataupun untuk para Civitas Akademika Universitas Bung Karno, tapi juga bagi segenap bangsa Indonesia, agar selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Bung Karno sebagai satu pisau analisa dan ideologi alternatif dalam memecahkan problem-problem kebangsaan, kenegaraan, utamanya dalam menghadapi situasi dan kondisi geopolitik global yang saat ini didominasi oleh negara-negara tertentu yang cenderung eksploitatif dan imperialistik. Salah satu amanat penting beliau kepada kita semua, beliau formalisasikan dalam satu konsep yang berangkat dari nilai-nilai ajaran Bung Karno untuk memperkuat pelaksanaan nation and character building. Beliau namakan sebagai panca ketahanan semesta
atau lima ketahanan semesta, yang meliputi satu, ketahanan ideologi, tetap mempertahankan dan melaksanakan ideologi Pancasila sebagai meja statis dan lestar dinamis atau bintang penuntun arah bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, ketahanan kependidikan. Terjaminnya hak-hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dari jenjang yang paling tinggi dari jenjang yang paling dasar hingga yang paling tinggi melalui proses lifelong learning dengan mensinergikan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan yang mampu melahirkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan peserta didik. Ketiga, ketahanan kependudukan. Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, unggul, tangguh, berjiwa patriotik, memiliki daya saing, dan added value dalam menghadapi persaingan global. Keempat, ketahanan kesehatan. Untuk membangun sumber daya yang unggul, harus disertai dengan peningkatan derajat kehidupan masyarakat, yaitu melalui peningkatan kualitas pelayanan, sistem, dan fasilitas kesehatan yang baik dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, ketahanan pangan dan energi. Pangan energi mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan dan energi tidak mencukupi dapat menciptakan ketidakstabilan politik maupun gejolak sosial suatu bangsa. Ketahanan pangan dan energi harusnya diperoleh dengan cara swasembada, bukan melalui impor, agar dapat terwujudnya kedaulatan pangan dan keamanan pangan dan energi. Itulah konsepsi beliau. Tentu kita semua berharap amanat beliau dapat kita perjuangkan dan kita wujudkan untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip amanat Presiden Sukarno ketika beliau menerima Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 19 September 1951. Amanat ini sangat penting dan sangat menginspirasi bagi Ibu Hajah Rahmawati Soekarno Putri, almarhumah. Bunyinya seperti ini. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan. Untukmu ibundaku, engkau telah laksanakan amanat itu. Aku akan lanjutkan perjuanganmu, karena revolusi belum selesai. Seperti kata Bung Karno, kembalikan revolusi atas rakyat. Sekian dan terima kasih. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mahendra Putra SHMH, yang biasa kami di Civitas Akademika memanggil beliau dengan Pak Dade. Terima kasih Pak Dade. Juga selain Pak Dade, hadir juga putra-putra almarhumah. Di sini saya melihat ada Pak Romi. Selamat malam Pak Romi. Juga ada Pak Didi. Selamat malam Pak Didi juga. Nah, ini bisa ditampilkan, jadi kita bisa melihat putra-putra almarhumah. Pak Didi juga ada. Dan juga saya melihat ada beberapa keluarga dari Pak Guntur. Selain Pak Guntur sendiri, ada Bu Heni, ada Bu Putih, dan yang lain-lainnya. Juga ada keluarga-keluarga yang lain yang juga
berkumpul di sini para sahabat. Mudah-mudahan malam ini banyak kita bersama-sama menyampaikan doa yang terbaik untuk almarhumah. Nah, ini kita bisa lihat di tayangan, inilah keluarga besar almarhumah Ibu Dr. Haji Rahmawati Soekarno Putri. Baik Bapak Ibu, kita sambil melihat keluarga, kita akan juga nanti sesaat lagi kita akan mendengarkan ceramah yang juga sudah hadir, Profesor Dr. Komarudin Hidayat di media room kita ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pesan, nasihat, kenangan, doa, dan sebagainya dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Untuk itu, marilah bersama-sama Bapak-Ibu kita mendengarkan ceramah beliau. Dan kepada yang terhormat, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, kami persilakan. Ya, mungkin di Anggino ini aja. Silakan Bro. Out aja. Satu aja mungkin enggak. Enggak apa-apa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup terdengar? Oke. Okay. Cukup. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudara sekalian, terutama keluarga besar Ibu Rahmawati. Tadi siang saya ketemu Mas Dadi dan istri berbincang-bincang tentang almarhumah. Kesan saya yang pertama dari jauh dan juga secara dekat ngobrol Mas Dadi bahwa almarhumah ini sosok yang idealis. Dan kita tentunya tidak kaget karena memang keturunan sosok ayahanda yang sangat idealis. Yang hidupnya itu yang dipikirkan adalah rakyat, kemajuan bangsa, dan itu tercermin dalam diri Ibu Rahmawati. Ini tentu satu toladan, satu pesan, satu nasihat yang tidak terkatakan, tapi disaksikan, dilihat langsung oleh anak-anak, oleh keluarga dekatnya. Dan itu sudah cukup, tidak perlu dijelaskan betapa bahwa almarhumah ini memang seorang pejuang kehidupan, pejuang kebangsaan, pejuang kerakyatan. Yang berikutnya lagi, almarhumah ini juga punya agenda yang real, tidak hanya berpikir teoritis, abstrak, tapi juga real ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini memang slow, ya, tapi dampaknya sangat powerful. Karena mendidik bangsa, mendidik anak-anak, pendidikan itu beda dari menanam pohon padi yang 3 bulan kita sudah panen, jagung 3 bulan panen, kalau kelapa mungkin 5 tahun ya. Tapi kalau generasi ini paling enggak 25 tahun layaknya menanam pohon jati. Maka sering dikatakan jati diri. Bangsa jati artinya jati itu kan pohon yang memang kokoh, yang solid. Jadi generasi ya, mendidik satu generasi itu memang layaknya mau nanam pohon jati. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Jati. Saya ingin sedikit bicara tentang memaknai tentang kematian. Yang pertama, ketika orang sudah meninggal, ini ya dalam pandangan Islam, meninggal itu disikapi, dimaknai dengan positif. Meninggal itu bukan tragedi. Meninggal bukan lawan kehidupan. Meninggal bukan sebuah kecelakaan. Tragedi kehidupan yang merampas kenikmatan hidup, bukan. Tapi Islam menyikapi, pertama ketika meninggal, orang itu disebut almarhum. Kalau laki perempuan almarhumah, yaitu yang terkasih, yang dirahmati, the blessed one, ya, the blessed soul, almarhumah. Jadi indah sekali disebut almarhumah. Dia sudah tidak sempat lagi, sudah berhenti, tutup buku, tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat macam-macam. Yang ada dia kemudian mendapatkan anugerah limpahan kasih Allah.
Makanya ketika ada orang meninggal, pengumumannya telah berpulang ke rahmatullah, kan? Telah ke rahmatullah almarhum. Dalam pelukan limpahan kasih Allah ke rahmatullah. Itu kan positif. Telah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena semuanya sadar betul bahwa kita ini peziarah. Kita ini dapat tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan dunia bumi ini. Dan ada saatnya, ada masa berlakunya, izinnya. Ketika udah habis, itu disebut ajal. Ajal itu artinya jatah umurnya udah expired. Ya udah habis. Idza jaa ajaluhum, ya. Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah habis jatah umurnya, ya sudah. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Nah, makanya ketika kita masih sehat, kita wajib kita berusaha berobat. Seperti pandemi ini, kita berusaha. Berbagai cara kita lakukan itu wajib. Karena tubuh, kesehatan, hidup itu anugerah yang harus kita terima, kita jaga. Tapi ketika kematian, ajal tiba, kita tidak usah banyak berdalih-dalih. Ya. Yo ya sudah, memang lantarannya penyebabnya ada yang COVID, ada yang kecelakaan, ada apa. Kalau sudah terjadi, sudah kita ridho. Mengapa? Karena memang sudah habis jatahnya, ajalnya. Sehingga kemudian sikap seorang mukmin ketika meninggal itu apa? Ridho, ikhlas. Karena itu yang terbaik dan itu telah mengikuti suratan takdir ilahi. Tapi ketika hidup kita berusaha, setelah yang sudah kita terima itu ajal. Dan maut, ya, kullu nafsin dzaiqatul maut, artinya apa? Setiap yang hidup, kita punya roh, punya jiwa, punya nyawa, akan merasakan bagaimana roh itu pisah dari badan. Al maut pisah, layaknya kalau handphone baterainya dilepas ya pasti mati, walaupun fisiknya masih bagus mahal. Tapi ketika daya sumber kehidupannya dilepas, ya mati. Begitulah roh. Walaupun pangkatnya tinggi, kekayaannya tinggi, tampan, pinter. Kalau sudah dilepas, ya sudah. Tinggal jasad saja. Dan tiba-tiba disebut mayat. Kemudian orang bertanya, jenazahnya dikubur di mana, kapan? Gitu. Padahal sebelumnya orang itu dihargai, dipuja, dipuji. Tapi begitu sudah lepas, yang kembali pada Allah rohnya, tapi kelontongannya, bodinya, casingnya itu disebut jenazah. Dan itu pun harus segera dikubur. Sebab kalau tidak akan membusuk. Ini dokter lebih tahu hal ini. Itu namanya al-maut. Ya. Semua akan merasakan. Ada lagi istilah wafat. Seperti tertulis dalam backdrop ini. Mengenang 40 hari wafatnya. Wafat itu salah satu maknanya apa? Panen akan menerima hasil dari apa yang kita tanam selama hidup. Jadi hidup ini bagaikan bertani. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Dan panennya sebagian kecil saja. Kalau kita misalnya nanam buah-buahan di kebun, itu kan kita menikmati sebagian kecil. Tapi yang besar kan kita jual, kita angkut pakai truk, uangnya nanti dari angkutan yang besar itu. Nah, yang besar itu diterima nanti setelah di akhirat. Maka disebut wafat. Jadi hasil panen. Sehingga apa? Bagi orang mukmin, orang banyak berjuang, memikirkan. Jadi amal itu di pikiran, di hati, tindakan. Yang kita terima kadang-kadang di dunia itu malah caci maki, kadang-kadang orang jujur malah dia sengsara, orang yang kurang ajar, yang koruptor, yang menindas rakyat hidupnya enak-enak, itu hanya pemandangan episode sementara saja, tapi nggak berakhir di situ. Nanti itu akan ada imbalannya, akan panen. Barang siapa nanam duri nanti dirasakan. Nah, kalau orang baik di situ nanti akan dilipat-lipatkan.
Sehingga di kalangan orang-orang ulama, para sufi, mistikus, ketika meninggal itu disebut layaknya wisuda. Kalau kita kuliah itu wisuda. Jadi almarhumah Ibu Rahmawati ini sudah wisuda. Dengan semua komlot, insya Allah. Dia telah berusaha menanam segala potensi yang ada, dicurahkan kepada bangsa, rakyat, dan ketika meninggal, itu wafat. Nanti akan mendapatkan apa yang dia tanam. Dan insya Allah, justru di sana, dia sudah hidup dalam satu kehidupan yang lebih membahagiakan. Nah, yang populer yang lain, orang meninggal itu disebut berpulang. Ketika ada berita kematian, kan kita selalu, innalillah wa inna ilahi roji'un, gitu. Oh iya ya, kita itu milik Allah, kembali pada Allah, ya kan? Coba, ada berita kematian, jawabnya bukan kaget, bukan innalillah. Nah, itu positif kan? Sadar tiba-tiba. Iya ya, innalillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi. Dan ke akhirnya kepadanya, rajin pulang. Going home, voluntarily. Going home happily. Ya. Rajiun. Jadi seorang mukmin muslim itu ketika pulang, itu gembira. Rajiun. Bukan dipulangkan, bukan dipaksa, tapi dia memang pulang. Karena apa? Karena hati kita yang paling dalam itu ada rasa rindu pulang. Layaknya ketika ini dua kali lebaran, pemerintah tidak bolehkan pulang mudik. Waduh, banyak sekali itu PRT-PRT, buruh-buruh, kawan-kawan kita itu yang sedih. Mengapa? Karena kangen pulang. Pulang kampung napak tilas, lebih-lebih yang masih ada ibunya. Pulang kampung ketemu ibu itu sangat menggairahkan. Karena kita memang dekat sekali. Kita merasakan kasih sayang seorang ibu. Sedemikian rupa kasih sayang ibu ketika kita di alam kandungan sebut alam rahim. Rahim, rahmat, marhum itu kan satu akar kata. Artinya apa? Alam yang penuh limpahan kasih sayang Allah yang diberikan pada janin lewat ibunya. Dan itu memberikan kenangan yang indah sekali. Maka setiap orang itu kerinduan pada ibu itu lebih tinggi dibanding ayah. Ayah itu setelah lebih sebagai pelindung, role model. Tapi kalau yang mengasuh, menyayangi, itu kan sosok ibu. Kalau anak kecil jalan-jalan, kakinya kesandung, itu kan bukan oh bapak. Tapi oh mama, oh simbo, oh biung ya kalau di kampung itu. Nah, pulang mudik juga sangat menggairahkan karena ketemu sosok ibu. Kita yang pernah di luar negeri kalau mau pulang, siap-siap, itu gembira. Malamnya nggak bisa tidur, ngepak-ngepak. Ya. Kemudian ketika boarding pass di tangan, gembira sekali. Ketika sudah mau landing, wah itu semakin bergairah. Gitu. Tapi ada problem nanti, kalau kebanyakan bagasi nanti repot. Gitu. Bagasi lebih-lebih, bagasi yang ilegal, itu repot lagi. Nah makanya, kembali pada Allah itu yang bagus, jangan kebanyakan bagasi yang malah mengganggu. Yang dibawa apa? Amal soleh, iman dan amal soleh. Semuanya tidak kita bawa. Dan salah satu bagasi yang merepotkan apa? Ketika almarhum almarhumah punya hutang, itu hendaknya diselesaikan. Karena itu akan merepoti di imigrasi di akhirat itu. Bisa diselesaikan hutang-hutang itu. Nah, saudara sekalian, kerinduan pada Allah itu ada pada hati tiap seorang yang beriman. Kita tidak boleh berdoa untuk meninggal, enggak boleh. Tapi rindu pada Allah pasti. Dan kerinduan itu disalurkan misalnya lewat berdoa, kemudian sujud. Itu kan sungguhnya menyalurkan kerinduan pada Allah. Itu rindu sekali. Bagaimana rasanya orang yang rindu pulang, sudah pegang boarding pass, tentu bergairah, menggembirakan. Ya saya merasakan ya betapa berat keluarga yang ditinggal. Memang yang ditinggal itu berat sekali. Tapi yang meninggal, insya Allah, itu justru dia telah terbebaskan dari berbagai masa-masa dunia, sehingga disebut almarhum. Hidupnya sudah memasuki kehidupan yang penuh kasih, sehingga disebut almarhumah. Nah, sudah sekalian, oleh karena itu sikap yang paling baik ya, satu apa? Dilepas dengan ikhlas, dengan cinta dan doa.
Karena ketika kita pergi, yang paling kita harapkan ketika bepergian itu keluarganya melepas dengan cinta, doa, dan ikhlas. Kita enak perginya. Bapak, Ibu mau pergi ke kantor, pergi kemana saja, coba dilepas dengan cinta, ikhlas, dan doa. Nanti kan entek perginya. Dan yang kedua, orang itu akan nyaman bepergian kalau punya roadmap, punya peta. Petanya jelas, innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita milik Allah. Tapi kalau kita jarang hati kita berhubungan dengan Allah, jarang berdoa, pikiran kita, ya pulang, tapi nanti nabrak-nabrak lama sekali. Inilah sebabnya mengapa ketika hidup kita dianjurkan untuk selalu berdoa, agar hati itu selalu kontak, nyambung. Jadi kayak wifi ya, kalau wifi, kalau kita punya apa itu kan nyambung, ketika meninggal langsung aja nyambung, ketika hidup pun nyambung, lebih-lebih ketika meninggal itu langsung aja terkoneksikan. Nah, Al-Quran mengisyaratkan makanya jiwa yang tenang, yang selalu ingat pada Tuhan, yang selalu terkoneksikan, being connected to God, itu disebut gini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang selalu tenang. Fisik boleh sibuk, pikiran boleh sibuk, ngurusi negara, ngurusi apa saja. Tapi hati selalu being connected to God, itu nafsul mutmainnah. Nafsu seperti itu, jiwa seperti itu apa? Irji'i ila rabbiki. Ayo, pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyata mardiyah. Dengan kegembiraan, dengan antusias. Enggak udah ditunggu-tunggu. Gitu. Jadi indah sekali. Indah sekali. Man atallah biqalbin salim. Datang pada Allah dengan hati yang tenang. Jadi udah sekalian, hidup ini fisik harus kerja. Mobile, selalu sibuk. Pikiran harus selalu sibuk. Olah pikir harus selalu sibuk. Tapi jangan lupa, olah hati, olah rasa. Harus selalu sibuk, berzikir, ingat pada Allah. Sehingga kemudian semoga hati yang selalu diterangi cahaya ilahi itu akan memimpin pikiran kita, memimpin tangan kita. Jadi seorang mukmin ketika kerja bismillahirrahmanirrahim, itu hati yang bicara. Ya Allah, semoga hatiku Engkau berikan cahaya energi kasih-Mu, sehingga nanti pikiranku, tanganku, kakiku menjadi agen penebar kasih-Mu. Itulah salah satu pesan rahmatan lil alamin, yaitu hidup itu menebar kasih. Karena kasih pada rakyat, karena cinta pada Indonesia dan bangsa, maka orang berjuang. Jadi sama-sama sibuknya, tapi yang membedakan itu motif di hatinya. Dia itu karena cintanya atau karena motif yang lain. Nah, nanti yang akan menjadi bagasi yang akan meringankan, sayap-sayap meringankan itu ketika niatnya itu karena pengabdian pada Allah diwujudkan pengabdian pada sesamanya. Terus sekalian, saya tidak ingin panjang lebar, jadi malam hari ini sekali lagi kita semuanya masing-masing sudah punya boarding pass, ya. Kita tidak tahu, sebab kalau tahu malah repot hidup ini, dirahasiakan. Allah dalam Al-Quran mengatakan gini, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَذَا تَقْسِبُ غَدًا. Kita tidak tahu apa yang pasti akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu. Esok hari, esok minggu, esok bulan, esok tahun, kita tidak tahu. Kita merencanakan, tapi kita tidak tahu persis. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan kita pun tidak tahu di bumi mana ajal menjemput kita. Kita tidak tahu. Oleh karena itu apa? Setiap hari jadikanlah itu hari akhir. Hari akhir. Karena tidak tahu besok ini hari akhir. Karena hari akhir apa yang terjadi? Kita selalu berusaha berpikir konstruktif. Kita selalu bersangka baik pada kehidupan. Kita selalu ingin berbuat meaningful. Kita ingin bermakna hidup ini. Kita enggak sempat menyia-nyiakan pikiran hanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Gitu. Inilah salah satu pesan dari kematian seperti itu, agar kita selalu apa, hidup itu meaningful. Kenapa? Karena waktu kita itu sangat terbatas, pendek sekali. Sangat terbatas. Wal asri, kita itu membuang kesempatan sia-sia, lafi husin, sehingga kita merugi.
Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali umurnya, waktunya itu diisi. Diisi dengan iman dan amal soleh. Dan kita saling berpesan sabar dan kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Kita saling sharing, berbagi, mengingatkan jalan kebenaran. Antara sesama rakyat, antara pemerintah dan rakyat, rakyat dan pemerintah, kita harus saling mengingatkan. Wa tawasaw bis sabr. Dan kita bersabar dan konsisten. Ya. Harus konsisten. Dan kalau nggak konsisten, nanti lupa lagi. Kalau tidak apa, wal asri, merugi kita itu, rugi. Buang-buang energi, merugi. Kalau tidak diisi apa, cita-cita yang mulia dan amal soleh dan tindakan yang nyata. Jadi, demikianlah ya, Mas Jade, kurang lebihnya mohon maaf. Singkat saja, saya juga ingin dengarkan yang lain-lain. Mungkin nanti ada kesaksian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, kita ikhlaskan, dan salah satu yang ditunggu oleh yang meninggal itu apa? Satu, doa. Kedua apa? Nasihat-nasihat yang baik diamalkan. Ketiga, warisan amal jariah. Jadi kalau ada yayasan, entah pendidikan, entah apa, sepanjang itu kemudian sustain, mendatangkan manfaat itu ibarat kita kirim pulsa kepada almarhumah sehingga terus memberikan energi-energi kebaikan gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Komarudin Hidayat atas penyampaian nasihat-nasihat, pengetahuan yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kiranya kita mendapat berkah daripada hal itu. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. sudah berkenan untuk menyampaikan kajiannya. Baiklah Bapak dan Ibu, waktu sudah semakin berjalan dan kita akan menyampaikan beberapa doa-doa secara bersama-sama. Dan untuk itu nanti kita akan bersama-sama berdoa, tahlil, dan sebagainya ini. Tapi karena supaya ini virtual, jadi kita tidak menggunakan semuanya dibuka mic-nya atau speaker-nya supaya nanti tertata dengan baik, tapi kita dari tempat masing-masing kita tetap bisa mengikuti panduan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan kepada Bapak Ibu yang beragama lain, kepercayaan lain, mungkin dapat menyesuaikan dengan tata cara dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa dan bertahlil. Untuk itu, kepada Ustadz Letnan 2 Infantri Muhammad Fikri Mustofa, kami persilakan untuk memandu doa dan tahlil. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagi tim teknisi mungkin bisa membantu. Ya, silakan Ustadz, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini kita putra-putra almarhumah Ibu Hajah Dr. Diah Pramana Rahmawati Soekarno Putri SMH binti Soekarno, yang saya hormati keluarga besar Insinyur Bung Karno, yang saya hormati para tokoh, para kiai, para ustadz, dan para hadirin baik yang hadir di kediaman maupun secara daring.
Malam ini atau hari ini adalah bertepatan 40 hari wafatnya almarhumah Ibu Rahmawati Soekarnoputri. Marilah kita bersama-sama mendoakan beliau. Kita sama-sama membaca Yasin, tahlil, tahmid, dan kalimat thayyibah lainnya. Kemudian lanjutkan dengan doa. Kita hadiahkan bil khusus untuk almarhumah Ibu Hajah Rahmawati Soekarnoputri binti Soekarno. Semoga almarhumah dilapangkan kuburnya. Dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan Allah memberikan tempat atau derajat yang mulia di sisinya. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نخصوصا إلى روحي almarhumah Ibu Hajah Dr. Diah Pramana Rahmawati Soekarno Putri binti Insinyur Soekarno. Ghafarallahu dzunubaha, Allahumma ij'al qabraha raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufratin niran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Inna ja'alna fi a'naqihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alishaynahum فَأَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا
ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin fa'ilaikum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من دونه آلهة إن يعدهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وآية
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم فاستبقوا الصراط لهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا كسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله والله الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyakal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم وسع كرسيه لله ما في السماء أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تضعف عنا واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته بيت إنه حميد مجيد ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم
salli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم نويت تقربا إلى الله وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلي على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بشفاعتك قرأت آية القرآن الكريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awalin wal akhirin wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قضي الحاجات ويا كافئ المهمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير اطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا في أحسن تدبير بكل خير وعافية يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر يسر يسر لنا يا الله يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وطول أعمارنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وأحسن أعمالنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا يا الله في الدين والدنيا
dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa صالحا اللهم احينا بحياه العلماء وامتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنه مع الانبياء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل اوصل ثواب ما قراناه من سوره ياسين ومن سوره الاخلاص ومن سوره الموعظتين ومن سوره الفاتحه ومن سوره البقره ومن ايه الكرسي وما هللنا من قول لا اله الا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما استغفرنا من قول استغفر الله العظيم وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة الى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والى جميع خواته من الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وصلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشريك الأرضي إلى مغربها في بريا بريا وصل آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذ أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسبب ولأجله نخص خصوصا إلى روحي إبو حجة تيه برمانا رحمواتي سكرنو بطري بنتي سكرنو اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها خفرة من خفرة النيران اللهم انزل رحمة المغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل يا كريم. Terima kasih demikian tadi bacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, dan kalimat thayyibah. Kemudian kita akhiri dengan doa yang kita amini bersama. Semoga apa yang sudah kita baca, kita amini bersama, kita hadiahkan untuk almarhumah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dalam memimpin saya, memimpin tahlil dan doa bersama, barangkali ada kesalahan keliruan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Letnan Infantri Muhammad Fikri Mustafa yang telah memimpin doa dan tahlil kita. Bapak Ibu, tentunya kami mohon maaf juga karena tadi jaringan internet, mungkin jaringan daring kita sedikit terganggu karena ada masalah-masalah teknis di bidang internet. Memang ini kendala umum kalau kita menggunakan virtual. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena sedikit akses terganggu dari lokasi
Jati Padang. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Namun mudah-mudahan ini tidak menghilangkan hikmah dan penyampaian doa dan tahlil kita. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua dan juga melapangkan jalan almarhumah menuju tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan juga di dalam kuburnya tetap diberikan kelapangan dan keluasan yang luar biasa yang penuh dengan cahaya-cahaya keindahan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, izinkan saya secara pribadi mohon maaf apabila ada segala kekurangan baik dari saya pribadi maupun dari pihak keluarga yang mungkin sedikit terganggu karena virtual yang kita lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kemudian juga saya juga mohon maaf apabila tidak dapat menyebutkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir di sini. Tapi nanti setelah ini mungkin kita bisa saling menyapa di virtual ini setelah kita tutup. Dan sekali lagi kami terima kasih terutama khususnya kepada keluarga besar Bapak Insinyur Soekarno, proklamator kita. Banyak yang hadir di sini, ada keluarga Pak Guntur, juga keluarga yang lain, ada Mbak Putih, ada juga Weni, dan tentunya keluarga dari almarhumah, di sini ada Pak Dade, ada Pak Romi, ada Pak Didi, dan keluarganya semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tampilan dari Pak Guntur dan keluarga Bu Heni Guntur. Ya, kita bisa lihat bersama-sama, juga ada saya lihat di sini, Ibu Amalia Suprapto, juga ada beberapa tokoh lainnya, juga beberapa teman-teman dari polisi militer, terutama khususnya dari Yon Pomat yang saya lihat dari Jonggol juga ada, ya salam anoraga, kemudian juga dari teman-teman batalion lainnya, ada yang dari Lampung, dari Brawijaya, bahkan juga ada sahabat-sahabat almarhumah, bahkan dari Purwokerto dan beberapa daerah lainnya. Terutama juga untuk Civitas Akademika di bawah pimpinan Pak Rektor, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf, tidak mungkin saya satu persatu saya sebutkan, karena begitu banyak di ruang ini sahabat-sahabat almarhumah. Sekali lagi terima kasih atas perkenan hadirnya untuk bersama-sama mendoakan almarhumah. Kiranya apa yang kita sampaikan ini menjadi berkah untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, nanti kita akan sama-sama kembali menyaksikan satu cuplikan video dan kenangan yang bisa kita saksikan secara bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan merdeka. Mari kita saksikan video berikut ini. Thank you.
Bapak Ibu, kita sudah selesai. Silakan bisa dibuka mic-nya untuk saling menyapa. Kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi seluruhnya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, kita sudah selesai. Silakan saling menyapa. Dipersilakan karena acara juga sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu, saya Nur Hayati alias Segap. Saya dan keluarga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf karena ketika Ibu wafat, saya masih ada di Turki. Dan alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan Ibu Rahma dengan segala amal baiknya, dengan segala amal jariahnya, dengan YPS yang Mas Dede sendiri pimpin, insya Allah menjadi amal jariahnya dan ditempatkan di surga. Amin. Terima kasih. Amin. Saya insya Allah minggu depan kembali ke Turki, Mas Dede. Saya tunggu di Turki ya. Buat semua keluarga besar Bu Rahma, saya mohon maaf. Saya tunggu insya Allah kalau ke Turki, silahkan singgah di rumah saya di Ankara insya Allah. Maksudnya bukan di rumah saya, tinggal hari berkunjung ke Turki. Insya Allah Mas Dede bisa kerjasama antara YPS dengan universitas di mana tempat saya mengajar. Kita teruskan perjuangan Ibu Rahma bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Terima kasih undangannya. Insya Allah nanti kita bareng. Dan terima kasih juga untuk menyemangati untuk terus membantu atau memberi semangat untuk terus melanjutkan perjuangan Ibu Rahmawati. Terima kasih Ibu. Terima kasih, maaf saya harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili Yayasan Al-Riyad Jati Padang, posisi depan rumah kediaman Bunda almarhumah bersama dengan jamaah dan juga anak-anak yatim. Insyaallah besok pada tanggal 19 Agustus, tepatnya 10 Muharram, pas lebaran anak yatim di Moba yang paling baik, yang bulan yang paling baik, barokah sekali, kita akan menggelar kegiatan bersama anak yatim, terus secara mudawama mendoakan almarhumah. Karena walaupun Bunda almarhumah telah tiada, namun jariahnya terus disampaikan kepada yayasan, dan mudah-mudahan ini menjadikan dengan lisan anak-anak dan juga jamaah, mudah-mudahan ini akan menjadikan kuburnya almarhumah radhah min riyadil jannah. Amin. Ya Rabban Alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yayasan Aryat, Ibu Haja Erna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tante Ami. Kita baru bisa bertegur sapa ya. Juga Tante turut berduka cita yang sangat mendalam untuk Romi, untuk Dade, Michelle, Didi dan seluruh keluarga. Juga saya lihat di sini ada Mas Kunto dan Mbak Hemi. Saya merasa seperti mimpi sampai hari ini pun saya merasa saya
Nggak tahu ya, saya rasa sangat kehilangan, tapi seperti apa iya betul ini terjadi gitu. Tapi ternyata memang ini terjadi. Kita memang harus menerima secara ikhlas. Saya bersama-sama mama sudah 50 tahun lebih dari kelas 1 SD sampai saat mama nggak ada, kita nggak pernah putus hubungan. Saya lihat anak-anak lahir juga, lahirnya Romi saya lihat, lahirnya Dade, lahirnya Didi semuanya. Jadi kalian adalah udah seperti anak saya sendiri. Ini saya sangat kehilangan. Jadi kalau apa-apa, tolong Tante dikasih tahu kalau ada apa-apa. Barangkali bisa Tante bisa urun rembuk sama kalian. Dan kita harus ikhlas. Kita doakan kepergian Mama supaya Mama dilapangkan kuburnya, diampuni segala kehilafannya dan diterima semua amal ibadahnya. Ya. Hanya itu yang bisa dari Tante. Kuatkanlah iman kalian. Teruskanlah perjuangan mamamu. Utang pada Dadek ya. Didi, Romi, kalian harus bersatu biar mama bahagia. Mama sekarang udah bahagia. Mama sudah tidak sakit lagi. Berikanlah doa setiap kalian sholat. Demikianlah dari Tante Ami. Gak bisa panjang lebar karena Tante Ami juga masih sedih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Ami. Tante Ami jaga kesehatan terus. Terima kasih. Insya Allah kita, saya, Romi, Didi, Michelle, semuanya ikhlas. Ibu, Mama sudah nggak ada, tapi mohon silaturahmi tetap kita jaga. Semoga nanti pandemi selesai kita bisa berkumpul lagi. Amin. Tante sehat-sehat ya Tante ya. Terima kasih. Ya sama-sama kita saling doa ya. Kalian juga sehat-sehat ya. Terima kasih Tante Ami. Ya dapat juga apa namanya Michelle, Tante Ruby udah pulang ke rumah. Iya Tante. Udah pulang ke rumah, kondisinya juga masih on off. Dia juga bilang terima kasih atas semuanya dan juga kirim salam yang nggak bisa hadir karena masih apa namanya belum sehat sekali ya. Pada papa kita di sini Tante Ami bersama-sama ya Tante Ami ya. Iya. Silaturahmi ini jangan sampai terputus ya, Michelle. Ya, aku janji. Juga kepada Mas Guntur sama Mbak Heni masih ada ya. Saya turut berduka cita yang dalam ya Mas Guntur sama Mbak Heni. Juga kepada warga yang lain, kepada Dek Sukma, kepada Dek Guru semua, juga Mbak Ega. Juga saya lihat di sini juga ada orang yang paling setia sama Mama, Mas Eko Suryo Sancoyo. Tetap silaturahmi kita jaga ya. Mas Eko sehat. Mas Eko itu udah seperti adik saya sendiri. Saya kalau lihat Mas Eko ingat Mbak Rahma. Jadi antara senang dan sedih juga gitu loh. Terima kasih Mbak. Sehat ya Mas Eko ya. Tetap semangat ya. Amin. Salam buat keluarga ya. Terima kasih Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Eko juga. Mohon pamit dulu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin dari keluarga Pak Guntur, tadi sudah disapa oleh Ibu Amalia, mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak.
atau mungkin yang mewakili ada. Terima kasih, Ami. Apa kabar? Mbak Heni, apa kabar? Selamat malam, Mbak Heni, Mas Guntur. Terima kasih atas. Mbak Heni sehat ya? Alhamdulillah, kami sehat-sehat. Baik, terima kasih. Ketemu lagi, Mbak Heni ya. Seperti dulu lagi, kita bersilaturahmi. Ya. Mas Toh juga ya. Sehat. Kalau Mas Toh ingatnya saya adiknya Santoso. Ya, Mas Toh dekat sekali sama kakak saya Santoso. Sehat Mas Toh. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Sinyal. Ya baik, mungkin gangguan sinyal Pak, nggak apa-apa kita. Mungkin dari Pak Romi ada yang mau ingin disampaikan Pak, monggo Pak. Oh baik, baik Pak Romi, makasih. Ya, Pak Didi, ya baik, silakan Pak. Disuruh bicara. Masih ada nggak Bu? Pak Didi mungkin ada yang mau disampaikan Pak Didi? Oh ya, baik Pak Didi. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin saling bersapa? Oke, terima kasih. Silakan Pak Herwan. Iya, untuk dan atas nama keluarga besar dari Bengkulu, kami menyampaikan duka yang mendalam dengan iringan doa, semoga almarhum almarhumah Inga Rahmawati mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, diampuni segala hilaf dosanya. Dan yang ditinggalkan untuk tetap sabar dan melaksanakan apa yang menjadi amanah almarhumah, dan kita semua mendoakan semoga Allah selalu melipat kekuatan iman dan Islam semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertegur sapa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyelenggaraan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon pamit untuk segera menutup Zoom kami. Terima kasih. Assalamualaikum.